Thank you. Baby. Makan dulu sayang, keburu dingin. Hai guys, so hari ini aku sama Romeo, dia libur hari ini jadinya enak. Tadi kita habis ngedrop mobil, gini sih muka gue. Tadi kita habis ngedrop mobil karena nanti kan aku kalau ke California bakal nyetir kan. Jadinya mobilnya tadi lagi kayak di servis sama dibenerin gitu kan pas breaknya, soalnya sekarang kayak kalau nge-break suka bunyi-bunyi gitu ya, Bebe. Ini Romeo lagi sibuk, dia ngurusin apa buat kerjaan, nggak tahu. Pokoknya nanti aku sama Romeo seharian ini cuma bakal kita nungguin mobil itu sampai beres. Terus nggak sih sebenarnya kalau ternyata kelamaan, kalau aku udah bosen di sini, sekarang aku jadi Starbucks karena mau breakfast segala macam. Kalau nanti kita udah bosen, kita bakal pulang, bakal beberes segala macam karena rumah masih berantakan banget. Dan malam ini dari mami aku bakal datang ke sini, jadinya aku pengen beresin dikit lah, terus nggak seberantakan sekarang. Hari ini kita jadinya mau beres-beres aja, pengen donate-donate barang juga. Kalau yang udah nggak kita pakai, kita udah nggak bakal bawa ke California, kita bakal donate-donate gitu. Ini yang kita pesan by the way tadi, ini yang aku pesan selalu. Kalau kalian suka nanya kan apa yang aku suka pesan di Starbucks, ini yang aku pesan green tea latte. Ice green tea latte pakai soy, sama aku tambahin matchanya gitu, bubuk matchanya. Romeo pesen coklat, Romeo coklatte hot chocolate without whipped cream, sama ini kita pesen makanan sausage egg cheddar sama double smoked bacon sama cheddar. Sayang, kamu mendingan makan dulu sayang. Oke, udah nih. Sebelum dingin. Oh, dingin udah gak enak. Bet. Rambut aku kayak lagi lantek banget liat deh. Jadinya kuncir ke sih. Kayak kuncir apa? Seperempat gitu. Ya udah, jadi sekarang kita mau makan dulu. Mau nungguin juga sampai mobilnya hampir beres. Sebenarnya sih gak bakal sampai kita nungguin sampai beres, soalnya bakal banyak ya biaya kita servis juga ya. Maintenance. Iya, kita kayak kita maintenance sama ngeganti-ganti oil segala macam juga, jadi takutnya bakal lama. Cuman ya udah, kita mau puas-puasin dulu di Starbucks, nanti paling kalau bisa kita udah bosen kita pulang naik Uber. Jadi udah, nanti aku update lagi ya. Kita udah bisa makan, udah bisa breakfast, dan sekarang aku cuma lagi nungguin Romeo. Jadi situ lagi nungguin dia selesai kerjaan dia dulu, karena dia harus kayak bikin report dan dia tau lagi mau ngapain deh. Pokoknya dia lagi nungguin kerjaan dia, aku gak bisa ganggu. Jadi aku lagi nungguin. Abis itu, kalian by the way, ini aku lagi pakai kamera aku yang satu lagi karena GoPro aku chargernya hilang. Bukan hilang tapi gak tau nyelip gimana, karena rumah kalian berantakan banget, kayaknya aku salah naro atau gimana, salah naro. Jadinya ya aku lagi gak bisa pakai GoPro dulu sekarang. Mudah-mudahan nanti aku beberes-beberes hari ini, terus charger GoPro-nya ketemu, jadi aku bisa lanjutin pakai GoPro. Cuman kalau enggak ya udah, maafin ya. Halo guys, sekarang kita lagi mau menuju ke Firestone. Kayak lagu Firestone tuh kayak tempat buat mobil gitu, yang aku sekarang lagi ngurusin mobilnya kayak di maintenance segala macam. Terus sebenarnya tadi kita ditelepon buat kesana cuman buat kayak ngomongin apa masalah mobil gitu-gitu, apa yang harus diganti segala macam. Cuman kayaknya mereka masih ngerjain, jadi kalau ntar kita ternyata masih kelamaan nunggunya, kita bakal pulang aja naik Lyft or Uber. Karena aku udah lumayan kedinginan dan aku pengen, iya dingin, aku pengen beberes juga, udah gak betah. Oh, berantakan rumahnya. Basically kita tadi ngedrop mobilnya kayak jam 8 gitu, sekarang udah jam setengah 12, jadi 3,5 jam ternyata mobil kita kayak baru dinaikin, baru diinspeksi doang, belum diapain. Belum even mereka melakukan apa-apa sama mobil kita, jadi udahlah. Kita paling fix pulang naik Uber karena aku udah bosan di sini nungguin. So ya.
actually the tread pattern here on the tire. Oh. Okay. It's called our Champion Fuel Fighter. It is an all-season tire. Okay. I see. So you'd be fine all the way around. Oh, yay. Kita bakal lihat mobilnya dan aku harus pakai kacamata ini. Sorry. Watch your step. Okay, so this is obviously your caliper assembly here, okay? Yeah. And it's this one here is the one you were hearing. Oh, no wonder. Okay. And what you're hearing is you're hearing the brake material is gone off of the pad. You're hearing the steel backing hitting the rotor, okay? This side. That's why I said I gave you the option. Mm-hmm. We can do the brakes today. If you want to wait and just kind of see, then that's entirely up to you. So you haven't done any other check yet? I have not done. We checked everything else out. Okay. These are the items that came back. Oh, you have checked everything? Oh, yeah. Been checked out. So, ya, ternyata yang parah banget yang harus banget diganti adalah kita punya tire. Dan, kok nyebelin banget sih kacamatanya? Kayak kelihatan gitu cahaya dari sana. Dan brake ya, dan remnya kalau enggak kita bakal bahaya pergi ke California. Dia bilang kayak, I want to let you go to California kalau belum diganti. Bisa-bisa flat tire di tengah-tengah atau enggak berasap gitu kan. Atau nanti remnya kenapa-kenapa, ya iya sih kita juga enggak mau. Ini by the way kacamata ada minusnya ya? Enggak kok. Iya sumpah. Bih, tuh ada minus atau kayak minus atau plus gitu, aku pusing mukanya. Enggak ada plus. Ada plus ya? Itu buat kakek-kakek atau nenek-nenek. Ngakak, yaudah deh. Aku enggak tahu ini bakal selesai berapa lama, soalnya kalau lama aku bakal pulang. Naik taksi, taksi Uber maksudnya. Jadi udah. Kamu tanya dong, Beb, jam berapa selesainya? Guys, kita udah selesai dari tempat mobilnya. Dan you know what, ternyata kalau ganti-ganti kayak brake, terus ban gitu-gitu lumayan mahal. Dan aku gak tahu, soalnya aku sebelumnya gak pernah ngurusin mobil. Ini pertama kali. Jadi ya udah, gak apa-apa. Tidak apa-apa. Daripada stuck in the middle of nowhere. Iya sih, daripada kita stuck gak bisa jalan. Udah on the way California, tapi di tengah-tengah bannya pecah ya kali. Iya, jadi sekarang kita lagi mau menuju ke BCU, ke banknya Romeo. Kita itu di seberang jalan situ. Kerjaan kita dari tadi cuma kayak bolak-balik, nyebrang-nyebrang. Gitu kan? Nyebrangin jalan. Soalnya Romeo mau ngurusin kayak dia punya kayak kartu gitu-gitu segala macam. Gak ngerti lah kenapa. Oh iya, kalian tau gak sih? Bang, kita tuh kayaknya ada yang nge-hack gitu. Jadi kita kayak pengen komplain, kayak pengen nanya. Biasanya di sini kalau bisa kita ngelihat di bank kita again. Wait. Iya, jadi intinya kayaknya kita tuh sempet kayak ke hack gitu ya, di-hack sama orang kayaknya. Jadi kayak kita berkali-kali di-cas sama yang kita nggak pernah pergi gitu. Oh, dicasnya sama airlines ya, Bi ya. Padahal kita gak pernah pakai airlines ya. Dan itu berkali-kali, literally kayak ada 5 kali kayaknya kita dicas kayak gitu. Satunya itu $53. Jadi kayak banyak kan, 53 kali 5 gitu. Makanya aku sama Romeo mau komplain. Biasanya BCU sih kalau tahu itu emang dihack, dia bakal balikin duitnya. Ya, kayak gitu deh. Makanya kita sekarang mau urusin. Jadi abis itu baru kita pulang, packing-packing, kalian temenin kita aja. Oh, kita masih juga pick up-in kardus dari bang, apa? Ada gak ya toko-toko kardus? Tempat-tempat yang Safeway gitu. Ya, kita mau nyari-nyari moving boxes gitu. Dari toko-toko, biasa toko-toko kayak punya boxes yang gak kepake. Kita box hunting. Box hunting. Hai, kita udah selesai dari bank. Sekarang kita lagi nungguin lift. Kayak semacam taksi gitu. Uber gitu. Dengar-dengar di Jakarta udah ada Uber kan ya, pokoknya lift kayak gitu, mirip sama Uber. Jadi sekarang kita lagi nungguin liftnya, karena kita gak mungkin jalan kaki ke apartemen, dan ini lumayan jauh. Sekarang aku lagi kebelet pipis, jadi aku mau konsentrasi dulu sampai liftnya datang. Oh, itu dia kayaknya. Hai guys, kita udah sampai rumah. Kita lagi main sama Melo Messi tuh. Oops. Hi Ronda. I'm doing well. And you? I'm doing very well too. Good. Oh, look at this. There we go. Ta-da! Enak banget! Udah, aku mau habisin dulu ya. So, guys, ini dia. Aku bakal kasih before-nya. Ini super berantakan banget. Oke. Dan
Jadi itu di sana adalah barang-barang yang tadinya ada di furniture-furniture aku, tapi udah dijual furniture-nya, jadi aku taruh di bawah. Dan yep, di sana basically disaster. Terus udah ini kasur aku. Jadi aku pengen beresin barang-barang di sana, aku pengen keluarin yang meja itu. By the way, itu aku belum jual. Aku enggak jual emang, karena itu aku membawa. Saking aku jual tapi orang-orang nawar terlalu rendah, jadi mendingan udah aku bawa aja karena aku suka banget sama meja itu. Dan ya udah deh, aku jadi pengen beresin ini dulu sama Romeo. Baru abis itu jemput my parents. So yeah, wish us luck. Oh, by the way, aku udah beres mobilnya tadi, udah kita pick up gitu. Jadi udah tenang sekarang karena brake-nya udah diganti segala macam. Dan ya udah deh. Jadi aku cuman sekarang lagi mau beresin kamar aku, pindah-pindahin barang, masuk-masukin barang ke koper gitu-gitu. Jadi ya udah. Agak berisik di luar ternyata. Jadi kalau nanti udah selesai, aku bakal update lagi, aku kasih tau afternya. Mudah-mudahan aku selesai sih hari ini, kalau enggak ya udah aku lanjut besok. Hai guys, aku cuma mau update. Sekarang intinya aku lagi mau ngejemput daddy mami aku di airport. Dan sekarang kita sebenernya deket, karena tadi aku di jalan aku siap-siap dandan segala macem. Rambut aku belum even kering abis keramas sih dia, tadi buru-buru banget. So ya udah, aku cuma mau ngasih itu doang. Tunggu di mobil. Yee, ketemu mami. Mirip gak? Mirip dong. Alright. Oh, mami. Gak apa-apa. Yang penting jangan ada ngana punya barang pecah-pecah. Halo guys, kita sudah sampai ke Chinatown. Kita lagi mau makan sekarang. Kita mau makan kayak Purple Dot Chinese food gitu. Ya, yeah. Udah, ini lagi di Chinatown. So let's go. Let's go. Ada gitar keganjel, Rom. Keganjel kali ya. Rom, itu koper taruh dorong dulu. Nggak pakai bayar, Mam. Mami dari tadi pegang-pegang perut aku terus. Kelihatan Mami udah lama gak ketemu dia, gede banget tuh perutnya. Membesar ya Mami. Terakhir kan belum kayak orang hamil. Makasih, gelap. Makasih Allah. Iya, makasih junior. Nanti kalau 7 sampai 9 bulan. Dan itu dia, ada si Vina dan Calvin. Lihat si Vina Chinese restaurant, dia bawa sambal. Apa Ica? Ah, teleponan di rumah kita. Bawa sambal apa? Iya. Nak nan, enak tenan. Enak banget sih emang sambalnya. Ada, permisi ya. Ini perasaan mami punya. Udah jadi punya gue. Permisi ya, ditinggalin di rumah gue jadi punya gue. Enak aja. Aku nyariin. Aku bener-bener nyariin di mana-mana. Gak pernah aku. Hah? Siapa? Lu gak pernah nanya ke gue. Oh, itu rambut. Kenapa rambutmu jadi begini? Ini dia ronde 1 adalah soup. Hot and sour soup. Lebih. Kamu pernah ke Taiwan? Nasi goreng Indo. Ini satu cukup sama ini. Yang buat kamu itu apa namanya ini? Angkat aja. Romeo kalau suka tuh. Ini apa sih? Coba ceritain. Ini apa namanya? Apa yang kok kita enggak dikasih sendok? Enggak tahu deh, terong ya? Terong ya? Enggak minta sendok. Dingin banget, sumpah dingin banget tuh kayak. Di mana? Enggak apa-apa, ini enggak bisa. Besok lu hari Jumat siap-siap sih. Di mana? Kulitan. Oh, tulitan. Ya karena kita juga harus ke sana loh. Depan pintu sih kita udah lewatin siksa-siksa kayak mau masuk. Berat itu kan bohongan. Namanya takut. Padahal udah kayak PD-PD. Namanya takut dong ya. Lucu banget emang. Oh, mobil kamu situ. Oke, bye guys. Bye. Katanya mau. Iya, katanya mau ngambil. Oh, udah gampang besok ketemu lagi. Tapi aku capek lah. Enggak usah ke Bambu, ntar lu masih mau ke Bambu. Enggak, gue besok harus jam 8 pagi lagi. Hair extension, bitch. Bye. Hair extension. Oh iya, mana mobil lu? Ya udah kesana, yuk. Jauh enggak? Karena udah baik, enggak keren abis. Hair extension buat dia punya klien. Dibohongin. Udah kenyang, Yang?
Hmm? Udah kenyang, kita udah makan. Sekarang kita lagi mau pulang. Ternyata ini, Bih, udah mulai bagus juga customer service purple dot. Nah, ini triple date, mau minta. Iya. Oh iya, ini triple. Triple. Date. Oh iya loh. Triple.